rusak nanti. Iki lur Mas Yudi Gorden ngetri manuk wedok. Ngetri wedok terah ekor panjang. Yang hari ini rencananya apa tak kirim naik Jakarta. Kemarin sempat kebeli sama Pak Adi Rumajang. Cuma karena di kotanya kena musibah, jadi pengiriman ditunda dan akhirnya burung ini saya lempar ke teman yang lain. Laku terjual 1.700.000. Ini masih stres karena pengirimannya tadi menggunakan box ini ya, nggak apa-apa. Nanti saya kondisikan dulu. Induan 25 versus 15. Cuma ini beliaunya tidak mau di shooting lor. Di Mas Yudi Gorden ini juga ada anak antra seri F4 ya. Bisa naik berapa mas? Oh. Anak telu ya? Sing indil anak papat. Yang indilan seri F ada 4 terus. Sing anu anak telu. Sing dewasa usia berapa? Sebulan. Sing usia sebulanan ada 3 ekor. Terus yang adik-adiknya ini ada 3 indilan, cuma sudah diinden ya. Ya sesasi, usia 1 bulan, hampir 1 bulan. Tapi sudah dipesan juga dari teman-teman kita. Ini yang kemarin ini juga saya upload di channel YouTube saya ya. Bapaknya ini prestasi teman-teman, Medan prestasi lokalan. Saya juga pernah main ke rumah Mas Yudi ini, jadi tahu induannya ya. Yang dulu sempat ditawarkan ke saya dan juga sempat saya update juga itu bapaknya, karena rencananya dijual. Pernah saya update waktu itu PE-nya masih 22,5 ya Mas Yudi ya, sekitar 22,5 ketika jantannya dulu mau dijual ketika usia pastol. Terus sama kakaknya Mas Yudi yang rumahnya Surabaya disuruh nahan, katanya mau diternak sendiri di Surabaya. Terus sempat dibawa ke sana, tetapi di sana di Surabaya tidak jadi, akhirnya dikembalikan lagi ke Mas Yudi ini. Terus sama Mas Yudi akhirnya diternak, alhamdulillah sudah sering produk ya untuk bapaknya ini ternakannya. Beliaunya tidak saya syuting ini loh wajahnya, karena dia tidak mau dipublikasikan. Nah, dikondisikan dulu. Tak kasih air sama full kandang nanti. Lek kakang iki ning Surabaya ya? Iya. Sing anak pertama? Iya. Ambo. Betina sing penangku anak seri F faktor. Teman-teman boleh tahu untuk yang teras seri F-nya itu bapaknya juga prestasian teman-teman. Sudah banyak berprestasi. Semua contohnya aku tinggi ya. Nah ini teman-teman ada konfirmasi dari Mas Yudi, betina pastol dari terah seri F-nya faktor sekali, beliaunya mempunyai video. Ini hanya 1 ekor dibawa kemari, kemarin sempat nelur 3 ekor, cuma netasnya 1 ekor ini, yang 2 gagal. Mungkin juga faktor cuaca ya, karena pas
Induknya angkrem, suhu cuaca di Tulungagung itu sangat ekstrim, panas. Tapi alhamdulillah ini masih disisihkan satu ekor walaupun betina. Mas Yudi Gorden dari Pakel Tulungagung mempunyai indukan terah ekor panjang dan juga seri F. Bapaknya terah F4. Kapan-kapan saya mau main ke sana lagi. Bapak siapa Yadi tahu nanti bisa apa? Memvideo indukannya ya. Iya, Mas. Bapak Yadi seri F ya. Ternyata Mas Yudi ini mempunyai simpenan anakan pertama dari teras seri F ya. Saat ini usianya pastel. Main perdana alhamdulillah sudah dapat juara. Kemarin sempat saya upload juga ketika di dalam kerobong, terus teman-teman juga banyak yang tanya, "Kang, apa dijual apa tidak?" Akan tetapi Mas Yudinya masih mau nahan dulu untuk burungnya. Katanya mau dirawat dulu ya. Usia pastel sudah berprestasi untuk anakan teras seri F. Cuma ini beliaunya tidak mau dipublikasikan wajahnya. Mungkin teman-teman penasaran ya, Mas Yudi itu seperti apa orangnya. Mas Yudi Gorden. Terlihat burungnya prospek banget ya teman-teman. Mangap-mangap karena habis dari perjalanan jauh. Di rumahnya sampai ke Agen Bit Tulungagung itu jarak tempuhnya setengah jam. Dan di sini saya mempunyai stok Morebatu Medan Pastel Ring Divan. Saya mencoba tes dengan betina terah ekor panjang ini. Reaksinya gimana? Apakah sudah birahi apa belum? Tadi sempat ngeplong-ngeplong ketika masih di dalam kerobong ya. Ini hasil lokalan Tulungagung juga dari peternak ngantru ini lor untuk ring divan ini. Stok ada 2 ekor, untuk posturnya juga lumayan besar panjang ya. Nah ini teman-teman, prospek banget betina loh ini, apalagi jantannya ini. Kemarin sempat saya jual satu ekor mas ya, minta gawa kayak apa sing terah dawa tahu ya, lanang wedok nulu sepasang ini pernah saya ambil sepasang untuk anakan terah ekor panjang ini, tetapi jualnya terpisah ya teman-teman. Tapi saya lupa itu kebeli dari teman mana. Ya mudah-mudahan Mas Adi Lumajang nanti bisa mendapatkan adiknya ini ya teman-teman. Dan semoga kotanya bisa pulih lagi. Karena tanggal 4 bulan Desember tahun 2001 kemarin kotanya mendapatkan musibah bencana lahar Gunung Semeru. Sudah ditransfer, tetapi uangnya saya kembalikan, beliaunya menolak. Jadi uangnya masih saya tahan nanti untuk mendapatkan pengganti dari adiknya ini. Ternyata birahinya belum muncul. Iki sing ndok nang ya sing terus. Wayah nete siki mah, tapi ora ono nete mah awak dinisong aku. Oh. Telu ndok telu. Tradisinya hari ini kok burung ono.
di tanggal 9 bulan Desember tahun 2021 adiknya ini seharusnya adik yang kedua, adik yang kedua ya. Adik ini ada tiga, terus adiknya yang tiga ini ngendok lagi, cuma hari ini waktunya netes, tetapi dicek sama Mas Yudi kok belum netes lagi. Ya mudah-mudahan besok tanggal 10 bisa netes ya teman-teman. Mau saya wawancarai tapi beliaunya enggak mau, lari-lari terus ini.